Hai teman-teman semuanya, kali ini aku mau berbagi cara masak ini sayur apa namanya terong agar warnanya tetap ungu ya, tidak hitam. Nah kayak gini, ini udah aku potong-potong kayak gini aja sesuai selera teman-teman aja lah. Kemudian ini dikukus ya, dikukus di panci seperti ini. Jangan lupa ini kulitnya di atas ya, dibalik di atas ya kayak gini posisinya. Kemudian dikukus dulu kira-kira 10 menit, kurang lebih 10 menit. Nah ini setelah 10 menit kemudian mateng, nah warnanya masih tetap cantik kan teman-teman. Nah ini udah amoh banget, berarti udah mateng banget. Matikan kompor, gampang banget kan caranya. Ini langsung aja aku mau masak pakai daun kemangi dan juga bawang putih secukupnya. Ini bawang putihnya aku tumis dulu ya sampai harum. Ini aku masak masakan Taiwan yang simpel aja. Pokoknya masakan Taiwan itu simpel-simpel banget lah, yang buat masak buat makan sehari-harinya. Ini langsung aja bawang putihnya ditumis sampai wangi. Setelah wangi kemudian dimasukin aja terongnya, ditumis-tumis karena ini udah matang ya terongnya, jadi sebentar aja, nggak usah lama-lama. Aduk-aduk aja kayak gini. Pokoknya masakan Taiwan itu gampang-gampang banget ya teman-temannya, nggak seribet kayak masakan yang banyak bumbu. Nah ini aku pakai kecap manis ya, kecap manis sedikit aja dan juga penyedap. Langsung jadi koleh-koleh aja. Ini aku nggak mau terlalu banyak kecap ya, karena takutnya keasinan, terlalu asin. Soalnya ini asin lah ya, nggak usah banyak-banyak. Ini aku kasih kecap asinnya dikit aja, nggak mau banyak-banyak, soalnya nanti keasinan itu nggak enak. Nah ini daun kemanginya langsung aja diaduk-aduk ya, dicampurin biar wangi daun kemanginya. Nah kayak gini aja udah dikolek-kolek, gampang banget. Pokoknya masakan Taiwan itu mudah praktis. Aku cobain dulu ini keasinan nggak lah, segini cukup. Kalau banyak-banyak nanti asin, dan nggak mau, emang sih warnanya kurang ya cok, kurang apa namanya, warna kecapnya kurang, cuma nggak apa-apa daripada keasinan. Udah kayak gini aja udah pas rasanya. Nah langsung aja disajikan di piring, gampang banget kan cara masaknya. Semoga video ini membantu ya buat teman-teman yang pemula yang baru bekerja ke Taiwan, semoga bermanfaat. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan juga komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.